Nah, ini kesalahan menanam bibit jantan yang seperti tadi, jadi dia tidak bisa berbuah seperti ini karena dia mempunyai pelepah padat seperti ini, jadi dia tidak bisa berbuah seperti ini, sobat. Dan kita jangan melakukan penanaman bibit yang seperti ini karena dia bisa fatal. Sangat sayang sekali jika kita menanam bibit yang seperti ini, dia akan fatal. Nah, kita memilih bibit yang bagus, jadi hasilnya seperti ini. Dia bisa berbuah jangka cepat. Jadi menanam bibit yang bagus tadi hasilnya seperti ini. Dia mempunyai buah seperti ini, lebat. Ini. Dia mempunyai buah lebat seperti ini, sama dengan bibit unggul tadi, sahabat. Oke, semoga video ini berinspirasi buat sahabat pecinta tanaman. Kita berjumpa lagi di next video yang selanjutnya. Terima kasih. Jadi hasil buahnya, ini bibit cabutan, sobat. Ini liar, buahnya sama kualitas. Ini usianya kurang lebih sekitar 3 tahun setengah, jadi dia sudah punya buah seperti ini. Kita belajar dari sini, sahabat. Ini bibit liar, tapi dia berbuah seperti ini, sama kualitasnya dengan bibit unggul tadi. Ini asli bibit liar pecabutan, jadi buahnya sama seperti bibit unggul, padat, buah padat. Jadi kita jangan takut untuk menanam atau berbudidaya bibit cabutan seperti ini.